Alhamdulillah, kita masyarakat Islam Singapura semakin hari kita lihat satu perkembangan tren yang sangat positif. Syukur, saya sangat bangga dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa trennya? Ialah masyarakat kita semakin ramai yang hadir majlis zikir. Alhamdulillah, subhanallah, hebat. Dan majlis zikir itulah majlis yang dihadiri oleh malaikat. Majlis zikir itulah majlis yang didoakan malaikat kepada kita, ya kan? Alhamdulillah. Tapi saya minta, let us together, kita pertingkatkan. Sebab zikir yang sepatutnya ialah bukan zikir sebut. Jangan kita ni hanya sibuk datang majlis zikir kat masjid ke, luar masjid ke mana-mana, tapi hati tak ingat Allah. Jangan. Apatah lagi datang zikir tapi hatinya sombong. Walah, grup sahaja punya zikir yang datang cuma 2,000 orang, kita punya 5,000 orang. Jangan. Ya kan? Tapi kita tambah naik satu lagi. Kita nak jadi ahli zikir yang lidah kita banyak sebut nama Allah, banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati kita juga banyak ingat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam masa yang sama kita cuba faham, ketahui apa yang ada dalam agama Allah. Apa sebenarnya terkandung dalam ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah insya-Allah, mudah-mudahan Allah berikan tunjuk jalan keluar kepada kita. Kalau masing-masing kita insya-Allah tuan, kalau masing-masing kita dalam keadaan sekarang kita buntu, banyak masalah, kita tak tahu nak tolong selesaikan masalah macam mana. Kita tak tahu krisis banyak macam ni nak huraikan macam mana. Kita rasa buntu, kita tak tahu nak buat apa. InsyaAllah kalau masing-masing jalankan tanggungjawab kita dengan Allah untuk bersihkan hati dan tingkatkan kerohanian, untuk juga tingkatkan kefahaman akal fikiran dan juga pemikiran kita dengan Allah, insyaAllah satu masa Allah bersihkan hati kita, Allah buka akal kita, Allah berikan jalan keluar kepada kita, insyaAllah. So, sekarang kita bersatu pun tidak, ya kan? Kita faham pun tak mau. Kita anggap zikir itu suatu yang setakat menyeronokkan. Jauh kita sebenarnya daripada apa yang ditunjukkan contohnya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Ya, mudah-mudahan Allah kukuhkan iman kita. Mudah-mudahan peringatan yang saya sampaikan ini peringatan yang ada manfaat kepada kita bersama, pada saya dan tuan-tuan sekalian insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan perlindungan kepada kita, pada keluarga kita, masyarakat kita, dan Allah berikan perlindungan kepada saudara-saudara kita di mana saja mereka berada yang sedang menghadapi ujian. Kita cakap senang, tapi yang memikul bahunya itu dah yang rasa berat dan sengsaranya. Tapi mudah-mudahan bila kita bersama, kita bersihkan hati kita, kita bersatu, kita pertingkatkan pemahaman kita dengan Allah SWT, Allah kabulkan doa kita. Allah berikan kekuatan kepada kita. Allah tunjukkan jalan kepada kita. InsyaAllah mudah-mudahan, kalau tidak sekarang, besok, tidak besok, lusa, tak lusa, tidak dalam masa hidup kita, sekurang-kurangnya kita memberi sumbangan langkah-langkah awal. Selepas kita tidak ada, generasi akan datang yang akan Allah berikan kemenangan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum Isra dan Mi'raj ini. Jangan bosan dengar cerita tentang Nabi. Jangan jemu, tiap-tiap tahun kita dengar cerita yang sama. Lepas Isra Miraj dah datang musim apa pula? Nanti ada Nisfu Syaban. Nisfu Syaban nak gaduh-gaduh lagi, boleh ke tak boleh, haram ke tak haram, gaduh lagi. Janganlah, kita bersihkan insyaAllah. Hati kita berzikir, hati kita berfikir insyaAllah. Nanti habis Nisfu Syaban dan nak masuk Ramadan. Datang bulan Ramadan, ceritanya ceramahnya itu-itu juga. Daripada pagi kat radio pun ceritanya sama, petang nak buka puasa hikmah Ramadan pun ceritanya sama, pergi terawih kat masjid pun itu juga, tazkirah ceramah lepas terawih pun benda yang sama. 40 tahun saya puasa ustaz, tak ada cerita baru ke? Kan, bersihkan hati, hati kita berfikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan itu ialah memberikan manfaat dan kebaikan kita bersama. Saya mohon ampun dan maaf kalau terdapat kesilapan, keterlanjuran, dan kalau ada kebaikannya, itu semua adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.